Pelaku adalah saudara Wirano alias Bintu, pekerjaan buruh, alamat Toprayan RT 01 RW 07 Desa Krajan Kecamatan Kalimantan Kabupaten Klaten. Tindak pidana tersebut terjadi dialami oleh korban di halaman rumah Bapak Saudara Agus Suprianto yang beralamat di Dukuh Desa Krajan, Kecamatan Kalimantan, Klaten, dilakukan oleh saudara Winarno alias Bintu dengan cara memukul sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah korban sehingga berakibat hidung, mulut, mengakibatkan luka-luka atau pendarahan. Berakibatkan luka sobek pada bagian mulut sehingga korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Surasi Tirton Solo Kabupaten Klaten. Untuk asal mula kejadian, pada saat kejadian saat itu si pelaku ini dengan sengaja menyenggol korban sehingga korban merasa tersinggung sehingga korban kemudian mendorong pelaku. Dengan dorongan pelaku tersebut, pelaku marah karena dalam kondisi mabuk sehingga pelaku memukul korban sebanyak 2 kali. Itu yang perlu kami jelaskan. Untuk lebih lanjutnya, korban sakit hati karena didorong. Sakit hati karena didorong. Dan nah, sebelumnya pernah terjadi apa? Saling kenal atau gimana? Kenapa kan, didorong? Sama-sama Kalimantan? Enggak. Terus setelah kejadian pemukulan dan menganiaya, apakah sempat melarikan diri ke luar kota? Enggak. Sembunyinya di Wangi. Di tempat apa, saudara? Iya, tempat saudara. Kenapa kok sembunyi? Mengapa tidak menyerahkan diri? Waktu itu masih dalam keadaan belum sadar, belum rumah. Waktu itu pada saat kejadian saudara dalam kondisi mabuk? Iya. Kamu melakukan apa itu kepada ibu wanita? Mukul berapa kali? 2 kali. Sebelumnya ada apa? Kamu kok bisa didorong? Sebelumnya ada tinggal. Apa? Juga ketinggal. Senggol apanya? Dia ketinggal ini. Oke. Kamu berdekat ya? Bagus, dia dorong. Iya. Nah, waktu dorong langsung ada pemukulan. Lah kenapa kok tersinggung waktu didorong? Hah? Kan yang mendorong wanita. Iya. Kenapa harus tersinggung? Ya spontan. Karena mabuk ya, Mas. Apa karena mabuk sehingga sampai itu sampai tega memukul gitu? Tega memukul. Iya. Menyesal enggak, Mas? Hah? Menyesal ya? Menyesal. Udah minta maaf dengan ini korban belum? Ini mau minta maaf. Saya mengaku salah. Saya mau minta maaf dan sebesar-besarnya. Cukup ya? Cukup? Enggak. Inilah kita apresiasi terhadap kinerja dari Polri, Polres Klaten, bahwasanya kemarin kita sudah hampir 1 hari mendampingi dari korban. Hari ini sudah ada kejelasan secara proses hukum. Untuk secara keseluruhan kita yakin dan kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan. Kita cuma berharap bahwasanya hal ini nanti tidak akan terulang kembali terhadap seniman-seniman yang lain. Dan khususnya kepada pelaku,
ini merupakan sebuah efek jera kepada istilahnya kejadian-kejadian yang mungkin aja secara umum terjadi ketidaknyamanan para seniman di beberapa tempat. Ini menjadi sebuah edukasi bersama.